Bos PO Haryanto beri nasihat untuk Crazy Rich yang suka pamer kekayaan. Dalam unggahan akun DJ Amien, tampak Sultan asli atau Bos PO Haryanto yang dikenal dengan kesederhanaannya beri nasihat dan semprot para Crazy Rich yang sukanya pamer-pamerin kekayaan mereka. Fenomena Crazy Rich kini marak dibicarakan di Indonesia, apalagi setelah ramainya kasus afiliator binari Option yang sudah menjerat Indra Kents dan Doni Salmanan. Mengomentari fenomena Crazy Rich ini, bos perusahaan otobus PO Haryanto Rian Mahendra memberi beberapa pesan, yang dimana di dalam video itu ia berpesan kepada para Crazy Rich untuk menjaga dan menghargai perasaan orang-orang yang kurang mampu. Buat pesan nih buat Crazy Rich yang biasa pamerin kekayaan di media sosial, boy. Gue cuma pesan aja, nih dari hati nurani ya, boy. Gue tahu lu miliarder, gue tahu lu triliuner, gue tahu duit lu banyak, ibaratnya ratusan miliar triliunan. Gue nggak tahu, ya mungkin lu sodako lu banyak juga, terserah lah. Itu urusan kalian dengan Allah. Tapi satu hal, boy, yang gue minta sama kalian, tolong hargai perasaan orang-orang yang kesulitan makan. Tolong hargai perasaan mereka ketika mereka melihat seperti apa kalian hidup. Itu aja. Itu.